Sebagai wujud syukur atas hasil tangkapan ikan yang melimpah, para nelayan di kawasan Pantai Perigi, Trenggalek, Jawa Timur menggelar larung sembonyo. Nelayan mengarak tumpeng nasi kuning raksasa yang kemudian dilarung di perairan wilayah setempat. Masyarakat nelayan Pantai Perigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur mengarak dua tumpeng raksasa dari kantor kecamatan menuju pelabuhan pelelangan ikan. Tumpeng berbahan nasi kuning, lengkap dengan lauk serta sayur dan buah ini merupakan tumpeng sesaji yang akan dilarung di pantai wilayah setempat dalam tradisi larung sembonyo. Di dermaga, ratusan warga telah menanti kedatangan rombongan pengarak tumpeng. Usai didoakan, tumpeng tersebut kemudian dipindahkan ke rakit pelepah pisang dan dibawa ke tengah laut diiringi perahu-perahu nelayan. Tradisi tahunan ini merupakan wujud syukur warga desa kepada Tuhan atas hasil tangkapan ikan yang melimpah. Sebenarnya kita bersyukur kita saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita selalu telah diberi keselamatan, pertama kesehatan, kenikmatan yang telah diberikan pada kita. Para nelayan berharap rezeki melimpah juga turut menaungi perjalanan hidup mereka di masa mendatang dengan limpahan ikan yang berhasil mereka tangkap pada musim berikutnya. Simon Bagus, Muhammad Herlambang, CTV Trenggalek, Jawa Timur.